kan. Oke, masih di Pasar Napi Ambulu ya, tanggal 25 Juli tahun 2023 ya. Nah, ini Mas Udi sedang sibuk mencari Mbak Nyimin yang bawa uangnya. Bro, bro. Oke, oke. Iki sing nyekel poel. Oh iya. Poelan, poelan. Poelan. Hei. Hei, kita menuju ke bagian sapi bakalan jantan, teman-teman ya. Banyak sekali kelihatannya ya. Ada Pak Kadiono. Kita review bagian mana dulu ya? Oke, sangat padat sekali ya. Kita pantau yang agak terang ya, karena yang udah mulai gambar. Wah, ini ada limosin, tinggi kurang lebih 130-an. Ya, masih belum boil, masih muda sekali ya. Nah, untuk ukuran ini kita tanya dulu. Ada Pak Guru Amarsup ini. Juragan. Buka harga berapa, Mas? Buka harga berapa ini? 20.500, teman-teman ya. Untuk ukuran seperti ini ya. Ini yang super ini, Om. Masih bisa ini gula ini. Pak Guru. Kadang ini, Pak. Ini. Amarsup ini. Ya, Pak Amarsup, Pak. Mamet tadi iki. Jenenge robokonge. Nah, iki. Buka harga berapa, Pak? Hah? 22.500. 22.500 ya. Bakalan super ini, teman-teman. Oh, bakalan super. Hei, nah, silakan. Pak Mar yang berminat, Sodik yang berminat silakan hubungi Pak Mar Sodik nanti saya tulis di kolom komentar teman-teman ya. Memberi lali biasa ya. Itu kan apa? 3 bakalan kok. Kira 22.500. Ya masih bisa nego teman-teman ya. Silakan yang minat datang Pasar Api Ambulu ya untuk bakalan-bakalan. Oke, kita putar lagi ya. Wah, bisa ngasih ya. Kita putar lagi ya. Ini sama ya? Poel. Ini spoil lagi. Yang murah. Harga berapa ini? 14,5. Poelan nih. Poelan. Bisa kayak korban nih berarti. Bisa. Poelan. Poelan yang ukuran kecil teman-teman. Nah, ini ada lagi nih, pekonan. Ya, murah lagi mas. Buka harga berapa pak? 17,5. 17,5. Durung poel lagi berarti? Durung poel? Poel. Oh, poelan ini? Poel. Oh, poel KB ini. Ini lagi. Limosin cross. Buka harga berapa pak? 75. 75 poel ya? Tidak boleh ya, ini masih bakalan ini. Silakan yang berminat datang ke Pasar Api Ambulu ya. Jangan lupa dinego, dipilih mana dinego teman-teman ya. Yang dibuka setiap hari Rabu dan hari Minggu ya, pasarannya. Teman-teman, insya Allah genep tapi itu kan. Kurang atau jauh? Iya. Insya Allah gak kurang. Lebih malah. Harga bakalan ya. Iki di. Limosin. Buka harga piro, Pak? 18.500. 18.500 super ya. Ya. Belum poel ya ini ya. Belum. Ya, harga sapi bakalan seperti ini ya. Berkisar antara 18 sampai tadi yang super tadi 22. Waikor Ron. Kita tanya dulu yang ini. Tapi untuk tinggi rata-rata 130-an teman-teman ya. Ini buka harga berapa pak? Hah? Buka harga berapa nih? Sama cici. 2 ekor. Sepasang atau 2 ekor buka harga 41 teman-teman ya. Silakan yang berminat langsung ke Pasar Sapi Ambulu setiap Minggu dan Rabu ya. Silakan dipilih-pilih kemudian ditawar. Terima kasih Bang. Oke. Nah, kita kembali ke miliknya Pak Ion tadi. Sudah ada.
Kita turun ke bawah ya. Melihat sapi yang baru datang teman-teman. Ih, bawa. Ya, tapi bakalan ini ada dua ekor, yang satu hitam, yang satu limosin. Buka harga berapa nih, Pak? 12,5. Hmm? 12,5. Per ekor 12,5 ya. Buka rata-rata 12,5 teman-teman ya. Ini ya, buka harga 12,5. Ini kurang lebih 125. Ini ada lagi angkora ini katanya. Angkora. Eh, sing awake opo? Masih muda teman-teman. Eh, lak takok 55 lak takok. Ya, buka harga 15.500. Bagus ya. Masih muda sekali. 55 iki angkora. Angkora. Lagi ini semental. Ini kayak orangnya mas. Yang semental ya? Yang semental, yang hitam ini itu yang punya mas. Yang hitam ini itu yang punya mas. Ya. Bakal lebih di atas 15.500 teman-teman. Wis, yang clear, yang clear. Hei, yang plaster sing api iki. Buka harga berapa bos? Buka harga berapa bos? 27.500 ya. Poel lagi ya? Turun poel. Ini sapi dari daerah selatan ini. Masih muda. Pandialit ya. 27.500 ya. Silakan yang berminat teman-teman ya. Kondisi harga sapi bakalan di pasar sapi Ambulu untuk minggu hari ini ya. Terima kasih mas ya. Mau nyari si muka, nyari si muka. Nah, ini ada sapi hitam ini, pekonan hitam. Tinggi kurang lebih 130. Ini buka harga berapa bos? Mana pak? Iya sudah buka harga berapa ini? Buka harga berapa ini? Selikur biro. Sini kalau selikur. Selikur. Pilih Pak Yon ini. Karena. Enggak lagi ya. Ini enggak sama harganya. Cuk. Kok. Ini. Sebentar sabar. Oke.